ini masih dia ngambil ambil yang belum. Nanti sekitar 30 detik dia nanti langsung kirim ke sini, langsung kirim ke sini. Pakai wireless atau pakai wireless? Pakai Bluetooth. Apa Bluetooth kirimnya? Untuk sedang di penonton kecewa. Prosis, jangan lupa subscribe dan klik berlangganan karena subscribe itu gratis. Sorry Prosis, sorry salah teknis, kita ulangi lagi. Koneksi ternyata, jadi kita nih tunggu lagi pak. Grafiknya naik terus. Sembilan dua miligram per desiliter. Normal pak. Normal, alhamdulillah ya Allah. Prosis normal, bukan pabrik gula. Bukan. Terima kasih. Prosis kadar gula darah 80 sampai 110 kalau belum makan. Ya, kalau udah makan tuh kita tuh benar 100 sampai 140 ya pak. 100 sampai 140 kalau sudah makan. Kebetulan saya belum makan, belum sarapan. Tapi normal Prosis, bukan pabrik gula, alhamdulillah. Kalau ini ada apa? Plus minus 5 satuan ya. 5 satuan dari ini ya. Iya, jadi kalau keluarnya 92 bisa jadi rentangnya tuh 87 sampai 97 seperti ini. Kemungkinan berarti errornya. Itu sudah sebenarnya sudah berdasarkan pengalaman aja. Iya, dari data-data yang kita baca sebelumnya. Apa yang membuat maksudnya rentang errornya itu 5%? Apa karena tidak ada sih kan harus di LCD ya. Gitu? Apa karena itu ya? Biasanya ini kan kita pakai apa nyariin cahaya ke jari nih pak. Okay. Nah di jari kan ada banyak yang lain, substansi yang lain. Terus dari karena ini bersih dulu gitu? Atau memang karena jadi berjalan darah kita? Terus juga ketebalan jari tiap orang kan juga beda-beda pak. Okay. Kalau makin tebal kan berarti makin susah nembus cahayanya. Nah itu yang bikin error itu juga bisa. Terus warna kulit juga pak berpengaruh. Kalau misalnya ini ketebalan ini apa? Ketebalan jari berpengaruh juga? Berpengaruh. Jadi makin tebal makin susah ngebaca sinyalnya. Berarti kalau ini kapalan susah pak. Pakai kutek sih tadi susah pak. Oh kutek ya nggak bisa? Oh, yeah. Jadi semacam stacklingnya berarti ya kayak gitu ya? Iya. Yeah. Soalnya kita nggak warna juga. Warna itu juga berpengaruh kan cahaya pak. Jadi kalau seandainya ini kena karbon gitu, bisa jadi pak, belum dicoba sih tapi. Oh gitu, maksudnya kan maaf ya, misal kita lupa bekas habis celupin sama pemilu gitu kan. Iya. Nah habis itu kan celupin. Iya bisa jadi berpengaruh. Soalnya warna kan ya. Warna kulit juga berpengaruh. Berarti sebenarnya harus warna-warna netral dari ini ya. Iya natural ya. Jadi standarisasinya warna kulit. Berarti kalau tidak ada warna lain dari kulit ya berarti ya ada pengaruh ya. Karena itu makanya maksudnya pengaruhnya sekitar 5%. Lumayan prosesnya berapa token itu. Tapi setidaknya dengan berdasarkan pengalaman kan berarti bisa di nilainya bisa pokoknya 5% ya, itu ya, 5 miliar itu ya. Heeh. Ini Pak coba. Oh ini hemoglobin, Pak. Ini kan ini gula darah. Oh ini hemoglobin, Pak. Oh ini darah. Nah ini darahnya sama, Pak. Dimasukin. Tapi telunjuk ini telunjuk soalnya ini kecil. Ya. Di mentokin. Udah mentok belum, Pak? Sampai kerasa apa ada gerigi-gerigi gitu ya. Prosis cek hemoglobin sekarang. Ini teknologinya anak ITB. Mantap. Nah ini terus iya yeah. Channelnya apa pak? Nanti kita lihat Casmudi Vlog. Casmudi Vlog.
sih di tempat kami. Jadi kalau ini ada LCD-nya Pak, bisa ditampilin lewat sini. Oh ini kan pakai aplikasi. Oh, kali ini aplikasi, kali ini muncul di sini sendiri ya. Oh. Ini enggak pas jarinya harus pas, harus diatur. Oh berarti. Kita ulang lagi. Di apa di agak mundurin, Pak. Dipasin sama itu lampunya kan. Ada lampunya kan di atas. Nah, itu sama dipasin di sini. Oh, pas ini ya jarinya. Iya, dipasin. Oke. Nah, kita ulangi lagi proses. Tadi kurang pas. Inovasi. Ya memang masih perlu diri saya belajar ya, juga. Belum bisa dijual di pasar pasaran. Ya, bisnis lainnya kan margin error-nya seperti apa tekniknya. Masih perlu pikiran bangkit lagi. Pesan buat Anda proses yang tangannya kapalan, tukang angkat semen, tukang angkat semen, jangan dulu deh. Ya kayaknya emang nggak bisa. Jadi khusus buat yang kerja di sini. Oh, kesian. Sementara banget. Terima kasih proses sudah dicek tapi belum menghasilkan.